Baik, diberhatikan nampaknya kepada pemilik mobil Kol dengan plat nomor Z8742AD untuk dipindahkan. Ini pemilik mobil Kol warna hitam, plat Z8742AD untuk dipindahkan. Dan juga nampaknya pemilik mobil dengan plat E1407SP. Ini juga warna hitam untuk dipindahkan saja. Silakan sekali lagi pemilik mobil E1407SB untuk dipindahkan dan juga mobil Kompak Z8742AD. Baik, sementara dengan seluruh alihkan pandangan atas lapangan kembali dengan penekanan menjadi satu sama. Melintas tampaknya masih memandang dengan begitu baik. Satu karya segera begitu aktif dan poin bertambah untuk IRC Dharma Atul Teng Sobekasi. Yes, 2-1 nampaknya diperhatikan. Satu tekanan yang akan diluncurkan bersama si Buatnya Sepedang Harang. Zalman akan diberi mencoba operasikan dan cukup baik. Angkat dengan tenang dan sementara nampaknya melenceng saja dengan baik keunggulan menjadi 2. Sama saja. Serpen kalau lewat 2-1 bersama MP atau Mika Blok. Bersama Yuki Olatolato. Lepas kembali nampaknya menekan lebih awal. Zalman lintas lewat sudut pandang dengan sebuah kesalahan namun berhasil. Happy Kampik menghasilkan poin dan menjadi 3-2 saja. Lewat 3-2 dengan tenang. Saat diperhatikan melintas kembali dengan buka dikit jos. Gagal dimaksimalkan apa yang terjadi. Saat menekan bersama Dudi. Si tangan juga atau Dudi ini sebina. Sementara harus bisa berbuat banyak. Lewat keunggulan 4-2 saja. Lepas nampaknya 4-2 menekan. Satu tekanannya akan diluncurkan melintas dengan mandor yang begitu baik. Satu daya cekat begitu api. Lepas kembali dengan suruh persatu poin yang sudah mulai merayap. Atau kembali poin yang sudah mulai bertambah. 5-2 diperhatikan melintas lewat suruh akselerasi apa yang terjadi. Zal mencoba kembali dengan buka dikit dos. Satu tekanan kembali apa yang sudah sementara. Keunggulan poin menjadi 3-5 saja. Lewat 2 poin melintas bersama si bocah termanggal. Nampaknya belum memberikan suatu kejutan yang istimewa Altino namanya. Lepas kembali mencoba latakan-latakan enak mantap dan jos. Satu serangan kembali epic comeback dengan keunggulan 6-3. Atau kembali mencoba lewat kasihkan dan ledakan. Bersama si bocah luar biasa si tangan viral. Yang baru saja datang dari kota Gerobokan. Lepas bersama dunia sudah angkat. Enak kan? Lagi-lagi apa yang terjadi? Dudi Nisida. Satu mencoba lewat kasihkan dan Bang Jondo. Satu tekanan kembali namanya Alvino masih diganjal. Satu masih terbaca dan poin saja menjadi 2-3 saja. Sementara nampaknya keunggulan di awal peserta yang kedua. Selang sekali pada kaya sumudangan melintas. Satu cengkraman lewat rak tipu daya. Satu sebuah dengan postur yang sangat tinggi. Menjelang ke langit. Awo, sistem, awo. Serenin lagi, awo. Lepas kembali nampaknya jaguan 4 alam. Satu tekanan dan chase. Satu serangan kembali dengan maksud kegiatan. Satu kembali nampaknya keunggulan dan tertampak poin menjadi 8-4 saja. Lewat 8-4 melintas. Satu mantap dengan begitu baik. Lalu daya cengkam begitu aktif. Lepas kembali nampaknya kembali mencoba. Namun lagi-lagi sepera bos. Sementara keunggulan menjadikan 5-8 saja. 5-8 kembali nampaknya bisa kalah. Satu kembali mencoba ke tekanan. Angkat kembali poin bertambah menjadi 9-5. Lewat 9-5 bersama nomor 9. Siapa kembali akan dipilih dan menangkan lebih awal. Zau melipas lewat kembali pedang. Aib. Satu pondasi mencoba dengan meletus balon hijau. Yuki Lato. Satu tekanan dengan taktik dutetik. Satu poin sudah menjadi 6-9. Zau menekan lebih awal dan mencoba bersama Uwak Deni namanya. Lepas angkat dan enak mantap dos. Dudi. Satu kembali kita lihat. Lepas tenang, enak-enak. Yes.
masuk dilihatkan sementara poin bertambah 10-6-4 poin. Bagaimana lewat 1-2-4 Ananda masih tertinggal atau terceser, jelas terkikis di 4 poin lebih awal. Satu keunggulan bersama IM sebenarnya melintas satu mandu perjalanan begitu baik atau dayak sangkan begitu aktif. Lepas kapalnya kembali sedikit perhatikan bersama Albino, satu tekanan belum terlihat las lewat satu konsentrasi maksimal dan tujuh 10 melintas gawir angkat enak-enak. Lagi-lagi nampaknya satu perjalanan luar biasa berpoin bertambah menjadi 11-7 melintas sebesar akan dituju satu cengkrama kemudian menjadi perhatian besar untuk punggung 10 Anjas atau Anjar lepas kembali dengan tekanan dan lepas satu poin menjadi 8-11 saja. Nampaknya 3 poin untuk mengejar dan menekan Zau untuk diperhatikan bersama MP atau middle block lepas Yuki Lato-Lato angkat satu tekanan sudah. Nampaknya lewat segudang prestasi derai satu tekanan bersama pressing atau bola petik atas 12-8 bersama kata impian atau baru saja lagi dari kata gerobongan. Lepas mencoba lewat tekanan dan apa yang terjadi nampaknya dibayar dengan cukup baik lewat tekanan berikan umpan-umpan manja lewat segantang klinis Wadeni satu tekanan apanya menjadi 9-12 dan 3 poin harus kita pun mencoba lewat segantang klinis dan kita lihat angkat kembali dengan tekanan dan jos Dupi di ganda sementara apanya poin keberuntungan bertambah menjadi 10-12 saja kembali lewat 10-12 menang. Saya melintas lewat satu mandu dengan begitu baik lewat cengkraman dan Joyce angkat kembali dengan Marcus Pauli bola cepat kembali lewat Sinja Kawat saat ditekan bersama si manusia dengan postur yang sangat tinggi menjulang ke langit nik-nik-nik hangit 11-12 menangkannya diperhatikan lewat tekanan begitu baik angkat meletus balon hijau Gabe lepas kembali tekanan dan ke dalam sementara nampaknya pelanggaran dan dapat satu poin saja menjadi 2 bola sama nampaknya di awal kejadian begitu baik dan 2 bola sama satu tekanan lewat si bola garut ada Albino Tahir satu pondasi nampaknya lewat si bola terbang namun kita lihat enak dan jos gantos sedikit nampaknya maksud dibiarkan dan sementara satu tekanan lewat si bocah yang baru datang di pada gerobokan jelas nampaknya membela daripada kota inti yang sisakan Charles lepas 12-12 melintas di sida angkat mencoba lewat sesi kandang dan get 13 sama kembali nampaknya 13 melintas satu melihat apa yang terjadi sementara harus bisa berbuat banyak lepas mencoba lewat Ninang oh terlalu depan lepas kali mencoba lewat bahaya menghantam Zau melintas bersama di Jakarta satu tekanan akan diluncurkan dan 14-13 saja. Baik atau mengucapkan terima kasih Jindri Cup 2024 bersama PM Farm jelas nampaknya solusi untuk melisap kenakan udah di bala tenakan bala ayah di itu bala baik kembali yang melawan sudah alihkan pada selapangan jelas riset yang kedua efek kami bersama Jaguar 4 Alam Bandung satu tekanan pun namanya melintas lewat segemang yang terjadi menjadi janggal 14-13 melintas kembali kita lihat satu daya segera begitu aktif dan enak lepas satu ledakan lagi-lagi nampaknya menghasilkan poin sementara menjadikan 14 sama leading poin yang tidak jauh sementara kembali mencoba lewat satu tekanan siapa kemudian dari akan dituju melintas dengan tenangnya angkat satu mencoba dan kecoh lagi-lagi nampaknya poin bertambah menjadi 15-14 saja Zau melintas kembali lewat satu mandu berkenan beri baik mandu yang segera berkita aktif lepas nampaknya mencoba satu akses yang akan diluncurkan satu ke kanan ayak ini satu pondasi kesalahan gabir
angkat di dengan Ninang Rizal Kawan. Namanya sementara keunggulan yang memberikan 15 sama melintas dengan apa yang terjadi dan satu pondasi bahaya diluncurkan bersama Rizal Kawan. Satu dengan postur yang sangat menjelang selangit lepas tenang angkat rudet satu dengan mencoba racikan dan rukat CT dan sangatkan kembali lewat empat tangan dan sudah saling. Sementara keunggulan poin saja menjadi 16-15 saja. Enam belas menyapai mereka lebih awal. Satu pondasi bersama IR Sumedang. Satu tekanan kena penyelitas lewat manut yang begitu baik. Satu pondasi daripada Ripa atau Arik. Lepas nak angkatan buka Diki Dos. Gapir nampaknya menekan dengan cukup baik dan sementara keunggulan bertambah menjadi 16 sama. Winning point yang tidak jauh. Satu tekanan bila menjadi perhatikan Wan Deni. Ning sama, ning lini. Angka Igeco. Bagus ya, tahu. Ender. Rudi Misri dan menekan. Satu pondasi yang diluncurkan dan bahaya menghantam. Lagi-lagi nampaknya 17-16 saja. Lewat 17-16 melintas. Satu akselerasi siapa akan dituju. Lewat kanan yang begitu baik. Satu daya cengkang berikan-berikan. Cuy! Masuk sementara satu poin menjadi 17 sama. Lewat Gaber. Satu tekan bersama si Bosa Indra Mayu. Satu mencoba melintas lewat manuver Gaber namanya. Satu poin keberuntungan saja menjadi 18-17. Gaber Gayot 18-17 melintas. Satu tekanan dengan tenang, enak dan Rinal kembali nampaknya dengan petikan saja. Satu tekanannya akan diluncurkan menuju 18 sama. Satu pondasi kembali dengan 18 sama. Menekan lebih baik. Angkat Yuki. Satu pondasi dan choice. Angkat kembali Gabriel dengan tenang. Lepas. Satu kembali dengan buka dikit. Diganza. Masuk. 19-18. Nampaknya 19-18 dengan cukup tenang. Satu pondasi kembali apa yang terjadi. Lepas tampaknya mencoba lewat sekasi dan kini ku sadar. Cukup. Satu poin saja 19 sama. Tenang. Mereka lebih awal bersama Albino. Lepas 29-19 diperhatikan. Lewat satu akselerasi apa yang terjadi. Lagi-lagi melintas lewat tekanan. Poin saja bertambah 20 sama. Nampaknya terjadi pelanggaran lebih awal yang 21 diperhatikan. Melintas melintas satu akselerasi dan akan dituju. Lepas kembali bersama si tangan kiri berarti ada di sida. Satu tekanan mencoba dan Ninami oi. Lagi-lagi apa yang terjadi di Jakarta. Poin saja bertambah menjadi 21-20. Satu keunggulan yang diperhatikan melintas lewat mandu pertemuan yang baik. Satu akselerasi dengan Iwan. Satu tekanan dan mencoba menjadi Ninami oi. 21 sama. Lepas kampanye 21 sama menekan. Jauh melintas dengan sekeman berpengar coba akan dituju. Lagi-lagi kembali mencoba lewat tekanan. Angkat dan enak-enak dan lepas. Budi. Satu gerak di budaya kembali akan terjadi.
Satu poin saya diberikan dan menjadi 22-21. Ya, satu tekanan yang akan bisa kembali ke dalam sekarang. IR Sumedang dan sudah akan dituju. Satu poin namanya mencoba dan sekitar kita. Satu bersama TRTETEG. Satu pondasi namanya bahaya menekan lebih awal. Sal melimpah sebuah lewat pondasi dan enak lepas. Sal tanahnya banyak yang dituju. Lepas melimpah coba dan out. Satu poin saja menjadi 22 sama. Yos melihatkan 22 semenang. Satu pondasi sudah begitu baik. Dayak sengawi ada dan face. Satu mencoba ayat ini lepas dengan cinta. Ulang. Tidak kalah kadinya. Ulang Dodo. Komperek adinya. Lampu kuning sudah menyala. 23-22. Tepa Haji. Itu. Oh, ini ya. Darah dia. Darah dia. 23-22 kembali sampai menekan lewat Rizal Kawat. Itu jadi ya. Satu tekanan lagi kita lihat. Satu pondasi dan pertahanan cukup baik. Lagi menghasilkan poin sementara menjadi 23 sama. Nampaknya 23 sama kali melintas lewat manuver yang begitu baik. Satu tekanan kali mencoba dengan di jauh kembali apa yang terjadi. Satu poin saja menjadi 24-23. Lepas 24-23 menekan dari awal. Satu poin untuk menghabiskan dan menekan. Angkat mencoba dengan dulu. Satu poin menunjukkan yang jauh terkenal. Tadi he. Menjadi 24 sama. Lewat 24 sama. Satu pondasi yang lebih baik. Beret terus Dudi. Rakyat sentra begitu aktif. Lepas mencoba. Satu tekanan. Enak gabir. Satu poin begitu namanya bertambah menjadi 25-24. Lewat 25-24. Satu poin menyebabkan dengan hujan EIAU. Lepas mencoba lewat hasilnya nanti lihat. Satu poin saja dari 25 sama. Lepas kelimatannya masih dengan poin yang sangat jauh. Atau poin yang sudah banyak. 25 sama diperhatikan. Jauh menekan kelewat melintaskan satu manuver. Dino Garnier. Satu kembali poin yang menyebabkan menjadi 26-25. Satu dengan kembali akan diuji. Lepas, senang, angkat Dudi. Satu tekanan kembali bersama Dudi di sidang. Satu keberuntungan poin bertambah menjadi 26 sama. Lewat 26 sama. Zau melintas kembali lewat manuver yang begitu baik. Nah, terdaya sengkang begitu aktif dan sudah akan dituju. Masih dengan tenang. Satu lagi perhatikan. Lagi namanya Ilham, lepas, angkat, dan jos. Satu mencoba enak, lepas. Satu serangan masuk juga dengan apa yang terjadi. Sementara menjadikan poin 27. 26 sama. 27-26 yang sasa. Satu pondasi yang paling melintas atau menekan dengan cukup baik. Ijul. Apa yang terjadi dan kita lihat satu tekanan. Iya. 27 sama. Ya, 27 sama. Lepas berdarah angkat tenakan. Satu kontraksi apa yang terjadi. 28-27 menekan lebih baik. Lewat satu kontraksi bersama Dudi Nisida. Nampaknya ini poinnya sangat banyak. 28-27 dengan poinnya sangat rally. Angkat dan jos.
29-27. Terjadi lah. Love shit. Jadi